Sekarang kita berada di mana, Kak Bu? Sentral. Jadi kita sekarang udah berada di Sentral dan kita mau ke Disneyland. Kita jalan-jalan ke Disneyland pagi ini. Ikutin deh terus ya. Let's go. Adik ini naik MRT sendirian loh, terus nulisnya tuh cepet banget. Salut deh sama nih adik. MRT yang dari Sanibai ke Disneyland itu desainnya unik sendiri loh. Ada sofanya, terus ada lambang Mickey Mouse-nya, terus ada patungnya juga. Seru. Oke, sekarang kita naik ke atas. Ye, kita sudah sampai di Hong Kong Disneyland Resort. Tapi sayang banget sampai sini hujan deras. Yes, kita cuma bawa payungnya satu. Di Disneyland lagi hujan, jadi kita pakai jas hujan. Sekarang masuk ke Royal Princess Garden. Ada toko Elsa, mirip banget sama aslinya. Tapi sayang dia nggak bisa foto karena udah tutup. Nanti jam 1 baru buka lagi. Tapi sayangnya nggak kesini lagi. Sekarang kita masuk ke Adventureland. Ini petualangan pertama yang kita mulai di Adventureland. Ikutin ya. Kita duduk di belakang. Ya, itu ada rumah Tarzan, nanti kita cobain di sana. Wah, seru banget. Semuanya yang ada di sini dibuat menyerupai aslinya, terus bisa gerak gitu, jadi kayak asli banget. Seru deh pokoknya. Anybody missing? Anybody missing? Get your hand.
Kita ke Karibumi Marketplace. Jadi kita bakal menjelajah Disneyland ini selama satu hari. Kita balik malam karena masih banyak banget wahana yang harus kita jumpai, yang harus kita cobain di sini. Seru banget. Sekarang kita lihat teater. Hold on the stage, please. Mana? Situ aja. Yuk. Berada di atas Tarzan House. Jadi dari atas ini kita bisa melihat beberapa wahana di Disneyland Hong Kong ini. Ah, seru banget. Ini pohonnya pohon buatan tapi ya pohon asli, keren, asli, keren banget. Dan kita masuk lihat di dalam rumahnya. Sekarang kita turun.
be during today's performance. All right, everyone, put on your opera glasses because it's time to present Maestro Mickey Mouse and the PhilharMagic Orchestra. Pertunjukan yang satu ini itu keren banget. Jadi nanti ini kalau udah main kanan, kiri, depan itu full layar. Jadi depan mata kita itu udah tokoh-tokoh Disney-nya itu sendiri. Jadi kita kayak ada di dalam. Keren abis. Tapi sayang kita nggak bisa videoin karena efeknya itu nggak muncul di kamera. Ini kita harus pakai kacamata. Kalau diputar dia bakal show lagi. Kita mainin lagi. Sekarang kita makan dulu. Ini di dalam ramai banget. Untuk video parade selengkapnya, tunggu video berikutnya ya, karena banyak banget keseruannya yang nggak bisa dimasukin ke dalam satu video ini. Kita ke Small World Disneyland. Untuk video Small World selengkapnya, tunggu video berikutnya karena banyak banget keseruan yang bakal ditunjukin di video berikutnya. Enggak, untungnya hujan. Yeay, kita dapat barisan nomor 4. Sebenarnya besar.
kita udah selesai main di sini. Tadi dia habis main Hyperspace Mountain. Itu serem banget asli, kayak roller coaster tapi dia ada screen LED-nya lebar banget. Jadi kita main kayak ada di planet gitu, naik kapal di luar angkasa gitu. Sumpah asli serem banget. Sampai rasanya mau pingsan. Itu dia Star Wars itu shotnya. Kita ke Iron Man Experience. Jadi Iron Man Experience ini merupakan wahana terbaru di Disneyland Hong Kong. Jadi kita di sana, kita masuk ke dalam suatu ruangan yang seperti pesawat, dan di depan itu sudah ada LCD yang lebar, dan kita mainnya itu harus pakai kacamata mata. Jadi kita melihat ya, kita ada di dalam pesawat itu dan terbang dari landasan pacu. Dari landasan pacu itu sendiri, terus kita meninggalkan Disneyland Hong Kong. Kita berada di udara, perang melawan musuh Iron Man. Itu seru banget, keren. Terus setelah selesai tempur, kita balik lagi ke Disneyland. Pokoknya asli keren banget. Tapi saya nggak bisa beli rekam karena ini efek, ada efek 4D-nya dari kacamata yang kita pakai. Vì 確保安全，飛行途中請坐好，保持安全裝置緊扣，並看管好同行嘅小朋友。坐好之後，可以戴起你嘅史達前瞻智能眼鏡，眼鏡將於起飛前啟動，即將開始登機。Yeah, kita habis selesai main ini Avengers Experience, itu keren banget. Jadi kita kayak naik kapal Iron Man terus tempur. keluar dari lorong waktu kehidupan nyata, terus kita langsung keluar di kehidupan nyata, jadi di atas Hong Kong nih, terus kita tempur, keren banget, kita ngelawan musuh. Yeay, kita lanjut experience berikutnya, let's go. Sekarang kita masuk ke Toy Story. Wow, keren. Oke, sekarang kita masuk ke Toy Story. Beli udah cobain permainan mobil itu dan tuh habis main itu lemas banget. Ayo masuk. Serem banget sumpah. Ini sumpah serem banget. Asli ini serem banget. Rasanya mau copot nyawanya, gila. Beli nggak berani cobain permainan ini karena serem banget tinggi. Yeay, sekarang kita naik apa namanya? Sticky Toy Story apa sih? Keren banget. Ntar kita makan malamnya.
kan suka nonton di wow. He also plays a mean fiddle. Take it away. Beli nggak ikut main roller coaster ini karena asli ini serem banget dan dia nggak berani. Jadi kita coba roller coaster ini. Kita masuk ke Wonder's Book. Antrinya panjang banget. Video selengkapnya untuk Wonder's Book ini bisa kalian saksikan di video berikutnya karena banyak banget keseruannya. Terima kasih ya buat kalian yang udah nyimak video di Kaset Kresna. Jadi inilah beberapa keseruan beli kaset dan Kak Boim di Disneyland Hong Kong. Jadi masih banyak keseruan-keseruan lainnya, nantiin ya di video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe channel beli kaset Kresna dan kasih like-nya kalian. Dan juga jangan lupa buat aktifin loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari update video beli kaset berikutnya. Terima kasih. Kita sekarang udah jam 8 lebih 30. Kita udah selesai main di Disneyland dan asik banget seharian kita habisin waktu buat di Disneyland Hong Kong. Sekarang kita balik ke hotel. Di sini masih hujan. Atau cuacanya itu enggak mendukung karena lagi hujan, lagi enggak, lagi hujan, lagi enggak. Tapi tetap asik, seru banget.